Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, pemohon pembuatan kartu kuning di kantor Disnakertrans Sumedang meningkat signifikan. Pihak Disnakertrans memberlakukan pembatasan dalam rangka optimalisasi pelayanan serta mengantisipasi antrian dan juga kerumunan. Warga Kabupaten Sumedang, khususnya para pencari kerja, memenuhi kantor Disnakertrans Kabupaten Sumedang. Sempat terjadi antrian dan kerumunan di kantor tersebut hingga membuat khawatir pengunjung lainnya. Kadis Nakertrans Sumedang, Asep Sudrajat, mengaku sudah mempersiapkan dan mengantisipasi antrian dan kerumunan para pemohon dengan membatasi pemohon yang datang ke kantor di Nakertrans. Dibatasi gitu ya, 30, kalau datang 100, 30 dibatasi per hari. Itu ya, jadi dia nyimpan berkas, besok diambil lagi pakai nomor antrian. Itu pelayanan dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Ya, pelayanan kita dari mulai masuk kerja saja lah sampai jam 12 beres. Karena ini peluangnya cukup lumayan untuk peluang setelah COVID ini, justru ada beberapa perusahaan yang membuka peluang untuk lamaran. Mudah-mudahan setelah kemarin kita 20 ribu dirumahkan, pengangguran ya kurang lebih kita sedang koordinasi dengan BPS sesuai dengan arahan Pak Bupati, apakah 5-10% kita bisa teratasi. Ya. Asep Sudrajat menerangkan pihaknya terpaksa melakukan pembatasan bagi para pemohon pembuatan kartu kuning karena merujuk kepada anjuran dan peraturan di masa new normal dengan harapan bisa meminimalisasi serta mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Protokol yang diberlakukan yakni sebelum menyerahkan berkas dan duduk di bangku antrian, para pemohon kartu kuning dites suhu tubuh dengan gun thermal dan diwajibkan mencuci tangan serta memakai masker. Pemohon kartu kuning Zaki berharap pelayanan di Disnakertrans terus ditingkatkan agar tidak terjadi antrian panjang dan terjadinya kerumunan. Lama nggak nunggunya? Lumayan. Jadi persyaratannya udah lengkap semua? Sudah ada. Tinggal nunggu panggilan. Ya. Untuk pelayanan di sini sekarang gimana sih? Ya. Ada perbaikan gimana? Pelayanannya sih bagus, tapi dengan kondisi sekarang ini kan ya, harusnya kursi ada jaraknya. Pemohon kartu kuning di kantor Disnakertrans Sumedang didominasi oleh muda-mudi lulusan baru. Diki Guntara, Bandung TV.